Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa rafa'a fi ulumihi darin amin. Wa muslimun, dan riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala, berkata ia, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah keluar kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya menemui ya. Rasul ya, bertemu Abu Hurairah zata yaumin, pada satu hari, aw lailatin, atau pada satu malam. Fa izan huwa bi Abi Bakrin, maka tiba-tiba ia Nabi bertemu kepada Abi Bakar, Umar, dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Faqala, lalu ia berkata, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ata. Nabi bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, apa yang membuat kamu keluar dari rumah kamu pada waktu ini? Qala, al-ju'u ya Rasulullah. Jawabnya, lapar ya Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar keluar mau makan, lapar. Qala, ia berkata, wa ana wallazi nafsi biyadi. Nabi berkata, Nabi bersabda, saya demi diri saya, di kekuasaannya, la akhrajani allazi akhrajakuma, demi yang telah mengeluarkan aku ya, la akhrajani allazi, yang telah mengeluarkan aku, yang mengeluarkan kamu berdua, artinya aku juga keluar ya karena lapar gitu. Sama ya, kumu, kata Nabi, berdirilah kamu. Faqamu, lalu mereka berdiri mau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata rajulan, lalu Nabi datang kepada seorang laki-laki, minal ansari, daripada orang ansar. Fa'idhan, maka tiba-tiba huwa laisa fi baiti, orang itu enggak ada di dalam rumahnya. Jadi Nabi ke rumah seseorang dari orang Ansor, tiba-tiba di dalam rumahnya enggak ada orangnya. Falamma ra'at sul mar'atu, maka tatkala istrinya melihat laki-laki itu, qalat marhaban wa ahlan, ia berkata, marhaban wa ahlan ya. Jadi tatkala istrinya ngelihat ya, falamma ra'athu mar'atu, maka tatkala ya istrinya melihat Nabi ya, maka tatkala istrinya melihat Nabi, perempuan itu, maksudnya istrinya ngelihat Nabi, qalat, perempuan itu berkata, marhaba wa ahlan, marhaban wa ahlan, selamat datang. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, kepada perempuan itu, aina fulan, Nabi bertanya, kemana si fulan,
aina fulanun, kemana si fulan? Qalat zahaba, dia pergi, suaminya nih pergi. Yastazibu lanal ma'a, yastazibu dia mengambil, ya yastazibul ma'a lana, dia mengambil air. Yastazibu mengambil air tawar ya, dia mengambil air tawar untuk kami. Jadi suaminya pergi lagi cari air. Izja'al ansariyu, tiba-tiba ya, ketika datang orang ansar itu, ketika datang orang ansar itu, fanazara, malau ilalu ia melihat ila rasulillah, kepada rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wasahibaihi, dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Summa qala, kemudian ia berkata, alhamdulillahi ma ajidul yauma akrama adyafan minni. Dia berkata, segala puji bagi Allah, tidak aku dapati hari ini yang lebih mulia orang-orang yang menerima tamu daripada aku. Jadi merasa ya, beliau termasuk orang yang mulia dalam menerima tamu. Artinya beliau enggak sembarangan gitu ya. Kadang memang kita begitu. Melihat ada orang begitu ya. Ternyata gua enggak kalah-kalah banget ya gitu. Ternyata gua enggak kalah-kalah banget. Ya. Dia kayak begitu ya. Kirain hebat banget kali gimana gitu ya. Fantalaka, lalu ia pergi. Faja'a, lalu datang lagi, pergi datang lagi. Ya. Bi azqin fihi. Dengan membawa ya, satu tandan kurma ya. Fihi busrun, pada tandan kurma itu ada busrun, kurma yang setengah matang, belum matang. Wa tamrun, dan ada tamar, kurma hijau. Wa rutabun, ada kurma matang. Faqala, lalu ia berkata, kulu, makan olehmu. Wa akhazal mudyata, dan ia mengambil akan pisau. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia berkata kepadanya, "Iyyaka wal haluba." Ya, hati-hatilah. Iyyaka, atau janganlah. Maksudnya janganlah nyembelih gitu. Wal haluba, janganlah kamu menyembelih kambing perahan, kambing yang diambil atau susunya. Faza baha, lalu ia sembelih laum untuk mereka. Faakan, lalu mereka makan. Minasyati, daripada kambing itu. Dia makan daripada kambing itu. Wa minal azqi, dan daripada ya, apa, tandanan kurma tadi. Wasyaribu, dan mereka minum. Falamma ansyabi'u, maka tatkala mereka udah kenyang, ra'u, dan mereka udah puas. Ya, kalau minum kan puas, habis minum hilang dahaga, puas namanya. Qala Rasulullah, lalu bersabda Rasulullah SAW li Abi Bakrin wa Umar, kepada Abi Bakar dan Umar, udah kenyang, udah puas. Wallazi nafsi biyadihi, kata Nabi, demi diriku di kekuasaannya, latus alunna, kamu akan ditanya, an hazan na'imi, daripada kenikmatan ini, yaumal qiyamati, pada hari kiamat.
Kamu akan ditanya pada hari ini, kamu akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Iya. Kamu akan ditanya tentang kenikmatan ini pada hari kiamat. Jadi nikmat itu akan ditanya sama Allah. Akhrajakum min buyutikumul ju'u summa lam tarji'u hatta asabakum hadza na'imu. Lapar yang membuat kamu keluar dari rumah kamu, kemudian kamu kembali lagi sehingga kamu mendapati kenikmatan ini. Ini kenikmatan yang kamu nikmati, kenyang kamu, enak kamu, nanti ditanya. Masya Allah. Jadi selama ini nih nikmat-nikmat yang kita kenyang enak itu bakal ditanya itu. Jadi kita harus bisa menjawabnya. Ya. Kita harus bisa menjawabnya. Yang halal itu kan halal. Yang halal itu masih ditanya bagaimana yang haram. Yang halal masih ditanya bagaimana yang haram. Jadi jangan sampai kita makan yang haram. Yang halalnya masih ditanya. Ya Allah. Wal Bukhari riwayat Imam Bukhari an Ibni Ibrahim dari Ibrahim Ibni Abdurrahman Ibni Aufin an abih dari bapaknya utiya bi ta'amin. Telah didatangkan dengan suatu makanan. Jadi dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf. Beliau dari bapaknya. Berita ini. Abdurrahman bin Auf ini orang kaya. Sahabat paling kaya. Sahabat Nabi paling kaya Abdurrahman bin Auf. Wa kana shaiman, dan dia itu puasa. Jadi Abdurrahman bin Auf itu tukang puasa walaupun orang kaya. Jadi enggak makan mulu padahal orang kaya. Ya. Padahal orang kaya tapi enggak makan mulu. Biasa orang kaya makan mulu ya, enggak puasa. Abdurrahman bin Auf orang kaya tapi puasa. Masyaallah. Sahabat orang mulia. Faqala, lalu dia berkata, kutila, telah dibunuh, autufiya Mus'ab bin Umairin, ini ya. Telah dibunuh atau telah wafat Mus'ab bin Umair. Ini adalah Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi. Delegasi pertama ya, Nabi Mus'ab bin Umair di Madinah. Wa huwa khairun minni, dan dia itu lebih baik dariku. Dia itu lebih baik dariku, kata Abdurrahman bin Auf. Kata bapaknya, dari bapaknya. Kata bapaknya Abdurrahman bin Auf. Falam yujad lahu ma yukaffinu mifihi illa burdatan. Maka tidak didapati baginya sesuatu yang mengkafani padanya kecuali burdah. Iya, sesuatu yang mengkafani padanya kecuali burdah. Kain selendang atau juga kain selimut. Jadi ketika beliau meninggal dunia enggak ada dapatin kecuali kain burdah doang. Padahal beliau adalah gubernur kota Madinah. Ketika itu udah banyak orang kaya.
Tapi beliau meninggal dunia cuma meninggalkan kain burdah doang. Iya, ada yang mengartikan kain selimut, ada yang mengartikan dia kain selendang. Gubernur meninggal dunia cuma meninggalin burdah doang. Allahu Akbar. Kita jangan gubernur, RT aja, waduh duitnya banyak ya. Ya, RT duitnya banyak, makan mau jadi RT aja keluar duit juga kan. Ya. Gubernur, masya Allah. Ini beliau memiskinkan dirinya atau emang udah mau kaya tapi nggak bisa miskin terus? Saya rasa beliau adalah memiskinkan dirinya. Memiskinkan dirinya. Jadi kita yang miskin dan emang udah keadaannya alhamdulillah. Kalau kita mau kaya susah gitu ya. Alhamdulillah. Jadi enggak susah-susah nyari ujian ya. Ya, makanya kita enggak dikasih duit banyak, kalau dikasih duit banyak lupa. Bisa enggak ngaji-ngaji nih dah. Enak di kasur empuk aja di rumah. Atau lagi jalan-jalan kali ya. Masya Allah. In gutiya bi'a ra'suhu badat rijlahu. In gutiya, jika ditutup biha dengannya, dengan burdah, ra'suhu akan kepalanya, badat rijlahu, tampak dua kakinya. Ya. Jadi kalau ditutup palanya, ditarik itu kain burdahnya ke kepala, kakinya kelihatan. Wa in gutiya rijlahu, dan jika ditutup kakinya, badat ra'suhu, tampak kakinya. Jadi beliau ini udah ninggalinnya cuma kain burdah doang, udah gitu kain burdahnya enggak cukup. Ditarik ke kepala, kakinya kelihatan. Ditarik ke kaki, palanya kelihatan. Masya Allah. Kalau kita kebanyakan kain ya, Allahu Akbar, masya Allah. Malu kalau kita sama sahabat, malu kita. Kita paling kagak, kita rajin sedekah aja dah ya. Rajin sedekah aja dah. Itu aja paling kagak, itu aja dah. Iya. Emang orang rajin sedekah macam-macam. Ada satu kisah, istrinya ternyata orang yang rajin sedekah. Suaminya rada pelit. Ini satu kisah yang unik. Jadi suaminya rada pelit sama sedekah. Istrinya bares banget sama sedekah. Biasanya kan lakinya yang bares. Ini bininya yang bares. Lakinya lagi pergi. Lakinya lagi pergi, terus ada seseorang lagi membutuhkan, pengen beli tanah. Seseorang lagi membutuhkan uang, pengen beli tanah buat pesantren. Lakinya lagi pergi, langsung dia ambil duitnya. Dia kasih berapa duit? 30 juta. Duit boleh dia ngumpulin. Karena duitnya lecek-lecek. Itu ada orang kayak begitu. Jadi ternyata ya, orang itu adalah orang yang dermawan. Suaminya
Iya. Enggak dermawan, tapi istrinya sangat bagus sekali, ditutupin aib suaminya. Subhanallah, itu ada orang kayak begitu. Enggak diomongin tuh suaminya tuh jelek begini begini begini, enggak diomongin sama orang-orang. Masyaallah. Summa busita lana minad dunya ma busita. Kemudian diamparkanlah kepada kami daripada dunia. Ya, apa yang diamparkan? Apa yang diamparkan? Au qala, atau ia berkata, u'tina minad dunya ma'utina. Diberikan kami daripada dunia akan apa yang kami telah diberikan. Qad khashina, sungguh kami takut, antakuna hasanatuna, bahwa adalah segala kebaikan kami, qad ujilat lana, sungguh telah disegerakan. Masya Allah. Ini kata bapaknya, bapaknya Abdurrahman bin Auf, melihat keadaan Mus'ab bin Umair. Ya, melihat keadaan Mus'ab bin Umair, ya, bapaknya bicara seperti ini. Ya. Kita telah diberikan daripada dunia apa yang telah kita diberikan. Sungguh kami takut bahwa segala kebaikan-kebaikan kami sungguh telah disegerakan di dunia. Masya Allah. Jadi bapaknya Abdurrahman bin Auf takut disegerakan di dunia. Summa ja'ala yabki hatta taraka ta'ama. Kemudian nangis ia bapaknya Abdurrahman bin Auf, hatta taraka ta'ama, sehingga dia meninggalkan makanannya. Nangis sehingga ditinggalin makanannya. Ngelihat Mus'ab bin Umair, masya Allah, sedih. Masya Allah. Dengar Mus'ab bin Umair sampai kayak begitu, berarti ini bapaknya orang kaya. Boleh jadi nih bapaknya Abdurrahman bin Auf, karena Abdurrahman bin Auf orang kaya, biasanya begitu. Makanya saya katakan kita paling kagak, kita jadi orang yang dermawan aja dah, ya, suka memberi, bagi. Ada orang butuh bantuan, jangan sampai kita enggak beri. Wa huwa an Abi Hurairah, dan dia dari Abi Hurairah qala, laqad ra'aituni, sungguh aku telah melihat diriku, wa inni, dan sesungguhnya aku, la akharu fima baina mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku tersungkur. Ini kata Abi Hurairah. Kata Abi Hurairah, aku telah melihat diriku dan sesungguhnya aku tersungkur, fima baina mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada apa yang ada di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila ujrati Aisyah radhiyallahu anha, maghsiyan alayya, sampai kepada kamar Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan pingsan. Jadi Abu Hurairah pernah pingsan. Ya, Abu Hurairah pernah pingsan, ya, di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke kamar Aisyah radhiyallahu anha. Fayaji'ul ja'i, lalu datang oleh orang yang datang. Ada orang yang datang tiba-tiba. Jadi ketika Abu Hurairah pingsan di antara mimbar Rasul, ya, sampai ke kamar Aisyah di situ,
ada orang datang, fayadau, lalu dia meletakkan rijalahu akan kakinya ala unuqi, di atas leherku, atas apa ini, apa namanya ini, tengkuk ya, batang leher belakang, diinjak kakinya, kakinya nginjak tengkuk Abi Hurairah, wayara, dan dia melihat anni majnunun, dia melihat, dia mengira nih maksudnya, dia melihat bahwasannya aku orang gila, jadi dibilang Abu Hurairah orang gila. Wa ma bi jununun, padahal aku bukan orang gila. Wa ma bi illal ju'u, dan tidaklah denganku kecuali aku lapar. Jadi Abu Hurairah kelaparan. Jadi Abu Hurairah saking kelaparannya lemes, duduk di antara nyusuk di antara mimbar Rasul. Orang bilang orang gila, orang gila. Padahal lagi kelaparan. Masya Allah. Kira-kira kita pernah gak kelaparan? Enggak pernah. Enggak pernah kan kelaparan? Yang paling aku susah siapa di sini? Enggak ada lah, Pak. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi jangan ngaku susah, jangan ya, jangan. Jangan ngaku susah kita. Warwiya telah diriwayatkan anahu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana adalah Rasul yabitu huwa. Beliau nginep. Nabi pernah nginep. Wa ahluhu layaliya mutatabi'ata tawyan la yajiduna ayasha'an, dan keluarganya pada malam itu menginap, beliau bermalam gitu maksudnya, dan keluarganya pada malam yang berturut-turut allayaliyal mutatabi'ata tawyan dalam keadaan lapar. Masya Allah. Jadi Nabi pernah nginep, maksudnya bermalam, Nabi dan keluarganya, istrinya maksudnya, beberapa malam berturut-turut, malam pertama, kedua, ketiga gitu. Enggak dikata berapa malam, ini beberapa malam, berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya atau berapa gitu, dalam keadaan lapar. La yajiduna, mereka Nabi dan keluarganya tidak mendapati asyaan, makan malam. Masya Allah. Jadi Nabi susah ini. Nabi mensusahkan dirinya. Bukan Nabi pengen kaya enggak bisa-bisa, bukan. Kalau kita mau kaya enggak bisa-bisa gitu ya. Nabi mau kaya, Nabi enggak mau kaya. Ini di akhir, oh ini biasanya di akhir hayatnya beliau. Kalau di tengah kehidupannya Nabi kaya. Wallahu a'lam bishawab.